Pemerintah Kabupaten Pinerang kembali meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Ahad 3 September 2023. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinerang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Pinerang untuk menerima penghargaan ini. Penghargaan ini menurut dia diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada kegiatan Pekan Raya Sulawesi Selatan yang digelar di Center Point of Indonesia. Dia melanjutkan penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pinerang atas keberhasilan dua inovasi dari Pemerintah Kabupaten Pinerang yang berhasil menembus top 30 inovasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Sulawesi Selatan. Dia melanjutkan keberhasilan ini tidak terlepas dari dorongan Bupati Pinerang Irwan Hamid dan Wakil Bupati Pinerang Dr. Andes Haji Alimin MSI yang tak henti memberikan dukungan atas program-program yang direalisasikan oleh OPD. Selain itu lanjutnya bimbingan dan arahan dari tim bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pinerang juga menjadi bagian dari keberhasilan dua inovasi ini menembus top 30 KIPP Sulsel tahun 2023. Sekedar untuk diketahui, dua inovasi masing-masing booster desa dari Puskesmas Landrisang dan Peduli Sejoli dari Puskesmas Supa berhasil masuk dalam jajaran top 30 KIPP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.